tadi pembicara sebelumnya sudah menjelaskan tentang undang-undang 5 2017 tentang pemajuan kebudayaan yang berlandaskan pada UUD 45 pasal 32 ayat 1 tadi juga sudah disebutkan negara pemajuan kebudayaan jadi saya kira saya tidak akan berpanjang di sini kemudian juga ada berbagai alat ukur seperti indeks capaian revolusi mental indeks aktualisasi nilai-nilai Pancasila indeks pembangunan pemuda yang juga saya tidak akan uh, katakan di sini karena ini panjang sekali kemudian saya akan langsung masuk kepada pembangunan karakter kita ingat Bung Karno pernah mengatakan bahwa tugas generasi ke depan adalah nation character building. Kalau nation character building ini tidak dilakukan oleh generasi ke depan, maka jangan heran bangsa ini hanya akan menjadi kulinya bangsa-bangsa. Begitu Bung Karno katakan. Hanya akan menjadi kulinya bangsa-bangsa. Karena itu dalam uh, topik pembangunan uh, apa namanya topik uh, inovasi kebudayaan ini dalam Indonesia Ibrida ini saya kira pembangunan karakter merupakan hal penting, ya. Pembangunan hara karakter merupakan hal penting. Ada beberapa identitas eh, apa yang penting terkait dengan eh, karakter ini. Kita ingat misalnya Bung Hatta mengatakan bahwa pada dasarnya bangsa Indonesia itu adalah kolektif. Jadi identitas kita, karakter kita, budaya kita adalah budaya kolektif. Budaya kita itu adalah budaya kolektif, meskipun sekarang kita lihat eh, apa individu-individu bangsa Indonesia itu sudah banyak yang bergeser kepada individualisme daripada kepada kolektivisme. Uh, saya kira trennya seperti itu. Uh, uh, apa, kita sudah semakin jauh dari karakter bangsa kita, dari identitas bangsa kita. Gitu. Nah, uh, untuk me apa namanya uh, uh, menyelamatkan uh, kebudayaan bangsa kita, tentu saja kita harus uh, memegang teguh pada uh, apa yang menjadi jati diri kita, yaitu sebagai bangsa yang kolektif itu. Dan ada beberapa ciri hal ciri dari kolektivisme itu adalah yang pertama adalah paham kerakyatan, di mana kedaulatan rakyat itu menjadi hal yang terpenting. Jadi seperti kata Bung Hatta juga katakan bahwa penguasa itu hendaklah melayani. Penguasa itu, penguasa di negeri Indonesia itu hendaklah adalah yang melayani, bukan yang dilayani. Jadi bukan seperti para penguasa sekarang yang kalau di jalan raya gitu uh, dengan yang meminta seluruh orang untuk ping minggir gitu. itu bukan ciri khas dari penguasa yang melayani gitu. itu itu analogi dari penguasa yang justru ingin dilayani gitu. nah kemudian ciri kolektif berikutnya adalah keadilan sosial keadilan sosial di sini dalam arti bahwa bukan persamaan kesempatan yang di yang di apa namanya yang diutamakan tetapi justru Bagaimana e, hasilnya itu e, menghasilkan keadilan sosial, bukan ketimpangan sosial. Apa yang terjadi sekarang adalah ketimpangan sosial. Kenapa? Karena kecenderungan bangsa kita sudah masuk kepada kolektif, e, apa e, individualisme yang melandasi, dan kemudian di atasnya itu bergerak demokrasi, liberal, liberalisme, kapitalisme, dan sebagainya. Dan kemudian hal terkait dengan uh, ciri kolektif lainnya adalah toleransi dan solidaritas. Saya Kita sudah disinggung tadi uh, bagaimana uh, apa uh, ciri masyarakat kita adalah yang toleran, tetapi tidak cukup dengan toleran, tetapi juga solider, gitu. solider memiliki solidaritas yang tinggi terhadap uh, yang lain, terhadap yang lian, gitu ya, terhadap yang berbeda. Gitu. Ini tercermin dengan uh, apa semboyan kita bineka tunggal ika dan itu yang dikatakan oleh Obama bahwa Bhinneka Tunggal Ika itu sebagai Indonesia example to the world gitu ya. jadi sebagai teladan dari Indonesia kepada dunia, bagaimana kita bisa hidup berdampingan, harmonis padahal kita adalah bangsa yang hibrid, kita adalah bangsa yang uh, berbeda-beda gitu ya